Perburuan bos narkoba jaringan internasional Freddy Pratama masih terus berlangsung. Dalam laporan terbaru, Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri kembali berhasil menangkap salah satu anak buah dari Freddy Pratama di Bekasi. Menurut Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, anak buah Freddy Pratama berinisial B. Pelaku yang merupakan orang biasa berperan sebagai penunjang aktivitas Freddy Pratama melalui pembuatan sarana dan rekening. Meski sejumlah anak buah Freddy telah tertangkap, menurut Mukti untuk penangkapan Freddy Pratama masih sangat sulit.